Teman-teman. Asik. Cangkar ya. Oh, aman. Oke, okay, Jos, kendur gunung. Makan bagus, sampai tembus, Jos. Halo kanca gunung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mancing lagi ya. Sekarang kita sudah berada di parkiran, parkiran Pantai Boyo. Dan lanjut kita perjalanan untuk menuju ke lokasi. Hari ini siang ya, jam 11 baru berangkat kita. Dan panasnya luar biasa. Mudah-mudahan hari ini masih ada strike yang luar biasa. Mantap. Kita lanjut perjalanan dulu. Oke, Kanca Gunung, kita baru saja sampai di spot ya, dan ada Mas Devin di lokasi. Terlihat gatonya, tembayangannya banyak sekali di area Batu Mali. Dan lanjut kita akan setting dulu teman-teman, tangannya segatel. Oke, Kanca Gunung, awalan ya. Kita menggunakan teknik kambangan menggunakan umpan lur. Kita akan casting kambang dengan target ikan taking atau gato. Pokoknya sing gelemangan. Nah, sing ora gelemangan yo rasa. Di takingnya kita mister udah dipangan nano dah. Panju. Ikannya terlihat banyak sekali teman-teman. Di area sana, di depan Batu Mandi itu, semua ikan ada. Mau pilih apa? Gado ada, taking banyak. Tinggal pilih pokoknya. Ikannya tuh sampai ngambang-ngambang di depan sana. Apa tuh? Gado ini. Gado! Wah, tenang lu, ngasih coklat bebreng. Eh, lu bebrengi reng aja lah, iwak. Gunungku lu, kayak, dulu, antara aku nunggu. Track teman-teman. Sangat cepat. Belum sempat ngeklik tadi. Mantap. Taking. Durasinya cepat banget. Belum sempat ngeklik. Sudah menyerah ikannya. Ya wes. Kita naikkan dulu ya. Bismillah. Kita lanjut keceknya teman-teman.
Sekarang nggak mau makan dia. Kolam ikannya di sana. Kalau di kamera nggak kelihatan ya, kapan-kapan kalian harus buktikan sendiri, teman-teman. Bahwasanya di spot ini untuk ikannya miliaran. Mau lihat jenis ikan apa? Ada semua di sini. Oke, teman-teman. Oke, strike. Lumayan, Jan. Jangkar ya. Yo. Kita jangkar dulu, teman-teman. Awas, pas. Kena ora? Oh, aman. Wis matane. Nang matane, Mas. Mantap. Oke, Mas. Jos kanca gunung. Ini sempurna ini. Makannya sempurna. Makan bagus. Makan bagus sampai tembus, Jos. Oke, Oncom Gunung. Nah, kemarin ada pertanyaan ya, bagaimana cara setting rangkaiannya? Ini rangkaian kalau yang saya terapkan ya di sini. Atau biasa saya gunakan simple seperti ini, seperti rangkaian dasaran kalau mancing biasa-biasa itu, teman-teman. Nah, ini main line-nya kita kasih, karena kita menggunakan PE ya, kita kasih leader terserah teman-teman, tergantung PE-nya. Ini saya menggunakan 060 dengan simple ukur 7 ini. 7 dengan rangkaiannya seperti ini, kita kasih pemberat yang 30 gram, kemudian kita kasih pancing yang ukur 12, kemudian ini leader yang dipancing ya, ini kita kasih 050, 060 suka-suka tergantung lokasi. Kemudian untuk keceknya seperti ini, dan kita taruh pancingnya di sekat
di dalam, kita masukkan ke dalamnya seperti itu teman. Kemudian ditali, ini senar ya. Oke, mungkin sudah jelas, atau misalkan ada yang belum jelas bisa komen-komen di kolom komentar. Terima kasih. Kita lanjut mancing lagi teman-teman. Mudah-mudahan masih ada hasilnya, masih ada cintanya. Sudah kita lemparkan ya. Kemudian kita taruh di titik yang potensional, baru kita turunkan. Dimakan lagi teman-teman, tapi nggak nyantol pancing tadi. Hancur nih, sangar kremes sih. Oke, Wan Jungnung, mancing hari ini sudah cukup sampai di sini. Alhamdulillah dengan hasil ikan gado 1 sama takeking 1. Jam menunjukkan jam 5, teman-teman. Mancing nggak sampai sore ya kita. Nggak sampai malam seperti biasanya. Karena kan ada acara, dan terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukungan teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menyempatkan mampir dan menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukungan teman-teman semuanya, like, comment, share, and subscribe-nya. Dan terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Yang mau mancing, yang mau mancing dasaran, sangat recommended di sini.